Shalom, selamat malam dan selamat sabat kepada seluruh pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita akan memulai KKR Ikatan Alumni Unai hari ke-7. Oleh sebab itu marilah kita mengundang Roh Kudus untuk hadir dalam hati kita masing-masing melalui doa dalam hati. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari lagu Sio nomor 391, 391 Aku Suka Ceritakan. Lagu berikutnya, lagu Sio nomor 485, 485 Maju Laskar Kristus. Kristus Tuhan Raja, Salam, selamat malam bagi seluruh pemirsa dimanapun saudara berada. Selamat berjumpa kembali dalam acara kebaktian kebangunan rohani kita pada malam hari ini. Bagi saudara-saudara yang pertama kali hadir pada malam ini, kami ucapkan selamat bergabung. Semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, kuat iman, dan selalu berbahagia di dalam Tuhan. Kita puji Tuhan karena malam yang ke-6 atau hari yang ke-7 ini, kita boleh berkumpul kembali untuk menyaksikan kebaktian kebangunan rohani Gereja Masehi Advent Hari Ke-7 yang diselenggarakan bersama oleh Ikatan Alumni Unai, Universitas Advent Indonesia, Uni Indonesia Kawasan Barat, bekerja sama dengan Hope Channel Indonesia dengan tema utama kita, Yesus Kepastian Zaman Ini. Bagi sahabat-sahabat rohani kami yang rindu untuk mengikuti KKR ini dari malam ke malam, tayangan ini dapat diakses melalui website hopechannel.id dan juga dapat mengunduh aplikasi Hope Channel melalui Play Store atau App Store di gadget saudara. Jika saudara mempunyai permohonan doa dan pertanyaan-pertanyaan seputar pembahasan firman Tuhan pada malam ini, termasuk seminar kesehatan, silahkan mengirimkan usulan doa dan pertanyaan melalui call center atau kolom komentar media sosial Hope Channel Indonesia yang detailnya tertera di layar kaca saudara. Pemirsa yang kami kasihi, tetaplah bersama kami. Dan jangan pernah berpindah dari tayangan yang berharga ini. Karena kita akan menerima berkat-berkat rohani yang mengalir melalui lagu-lagu pujian, konsultasi kesehatan, tanya jawab Alkitab, doa syafaat, dan berita sukacita dari firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Daniel Siswanto dan Dr. Alvin Rantung, selaku Direktur Rumah Sakit Advent Bandung, akan menyampaikan tips kesehatan kepada kita semua. Di akhir acara nanti kami akan memberikan 5 pertanyaan sehubungan dengan tips kesehatan dan firman Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih, panitia akan memberikan hadiah bagi 5 orang yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, jangan beranjak dari tempat saudara. Segera kita akan mulai kebaktian kebangunan rohani ini dengan lagu buka yang akan dipandu oleh korister kita dan dilanjutkan doa buka oleh Pendeta Jackie Momuan. Sebagai lagu buka, lagu Sion nomor 222, Kuasa Dalam Darahnya. Bukan kau bebas dari dosa. Mari kita berdoa. Allah kami Tuhan di surga, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Terima kasih Tuhan, oleh karena pada malam hari ini kami boleh kembali untuk menyaksikan kebaktian kebangunan rohani malam yang ke-6, hari yang ke-7. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami. Tuhan boleh memberkati kami, Tuhan boleh memberkati semua pemirsa yang ada pada malam hari ini. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk hamba Tuhan, Pendeta Daniel Siswanto, yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar ia dipenuhi oleh Rohul Kudus, dan firman Tuhan akan disampaikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kami semua pemirsa kepada Tuhan dan melihat kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk hambamu, Dr. Alvin Rantung, yang akan menyampaikan tips kesehatan. Tuhan urapi beliau, urapi agar semua penjelasan sehubungan dengan kesehatan ini akan dapat diikuti pemirsa, bahkan diaplikasikan di dalam kehidupan mereka sehubungan dengan kesehatan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, jika ada pelanggaran, jika ada dosa yang kami lakukan, Ampuni kami Tuhan, supaya layak menjadi anak-anak Tuhan. Kami layak menerima berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami serahkan seluruh pemirsa, dimanapun berada Tuhan pada malam ini. Engkau berkati mereka dalam kehidupan sehari-hari. Engkau berkati mereka dalam rohani mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kiranya Tuhan boleh mendengar, bahkan menyempurnakan doa kami ini, karena kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara-saudara, kita teruskan acara kita. Terima kasih untuk korister dan pianis kita malam ini, Vanessa Segala dan Debbie Sianturi. Saat ini kita akan segera mendengarkan tips-tips kesehatan yang akan dibawakan oleh Dr. Alvin Rantung dengan topik bahasan rahasia hidup sehat. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan satu lagu pujian bagi Tuhan oleh Aidis Trio. Dipersilahkan. Salam sehat, pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita akan membahas bersama-sama tentang masalah yang sangat hebat yang sedang menjadi pembicaraan dunia. Ketika wabah pandemi COVID-19 melanda dunia ini, begitu banyak orang yang membicarakan nama tersebut. Begitu banyak orang, bahkan regulasi-regulasi pemerintah, lokal maupun nasional, bahkan internasional, berbicara mengenai bagaimana mengatasi, mencegah pandemi atau COVID-19 ini. Para pemirsa dimanapun Anda berada, seorang dokter di abad permulaan, namanya Dr. Lukas. Dia menuliskan dalam Lukas 21 ayat 26, yang berbicara mengenai akhir zaman di mana kita sedang hidup saat ini. Bahwa saat ini orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab segala kuasa-kuasa langit akan goncang. Dikatakan bahwa di akhir zaman ini ada banyak orang yang akan mati ketakutan karena kecemasan. Hal ini berhubungan dengan hal apa? Kalau kita lihat di dalam Lukas 21 ayat yang ke-11, dalam buku yang sama, Dr. Lukas juga menyampaikan bahwa berhubungan dengan segala sesuatu yang terjadi seperti gempa bumi yang dahsyat. Dan bukan cuma itu, di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Kita akan lihat sebentar, apa itu penyakit sampar yang disampaikan oleh Dr. Lukas. Dan ada juga hal-hal lain yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat yang akan terjadi di langit, yang akan terjadi di bumi kita ini. Kalau kita baca di Wikipedia bahasa Indonesia, sampar adalah pes, yaitu penyakit menular yang terjadi pada manusia, yang disebabkan oleh berbagai penyakit, dan khususnya pes, yaitu Enterobacteria Yersinia pestis. Dan penyakit sampar ini awalnya pada hewan. Yang kalau penyakit pes pada tikus. Dan kemudian mewabah menyerang korban-korban yang sangat besar pada manusia. Dan kasus penyakit sampar ini dicatat pada abad pertengahan. Yang disebut dengan kematian hitam, Black Death. Yang terjadi di Eropa. Dan banyak korban meninggal yang terjadi pada saat itu. Dan penyakit menular ini ada banyak penyebabnya. Dan salah satu penyebabnya adalah virus seperti COVID-19. Seorang pemimpin besar yang bernama Musa bin Amram. Dia menuliskan dalam bukunya Ulangan 28 ayat 21. Dia mengatakan bahwa Tuhan akan melekatkan penyakit sampar atau penyakit menular ini kepadamu. Sampai dihabisinya engkau dari tanah, kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Hal ini terjadi kepada satu umat yang Tuhan sudah asingkan. Keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tetapi karena mereka tidak menurut apa yang Tuhan sampaikan. Sehingga penyakit menular, penyakit sampar memunahkan mereka. Sehingga sebagian besar dari mereka tidak sampai ke tempat tujuan mereka. Dalam buku yang sama, apa itu penyakit menular? Penyakit sampar yang terjadi kepada bangsa itu. Di dalam ayat yang ke-22, dituliskan oleh Musa bin Amram ini, bahwa Tuhan akan menghajar engkau dengan penyakit sampar, yang tadi dikatakan dalam ayat 21. Dan gejala-gejalanya adalah batuk kering, demam kepialu atau demam yang sangat tinggi, sakit radang. Saudara-saudara, gejala-gejala penyakit sampar yang adalah batuk kering, demam yang sangat tinggi dan sakit radang. Ini sangat berhubungan dengan penyakit menular seperti COVID-19 saat ini. Seorang negarawan namanya Daud, ya, Raja Daud. Dia menuliskan dalam Mazmur 106 ketika dia membayangkan peristiwa yang terjadi ratusan tahun sebelum dia lahir. Tentang bangsanya, tentang nenek moyangnya Dia menuliskan dalam ayat 14 dan 15. Mereka itu telah dirangsang oleh nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Lalu diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta karena nafsu mereka tadi itu. Lalu didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Dituliskan oleh Musa tadi, ada penyakit radang. Dan Daud mengatakan, radang itu adalah radang paru-paru. Saat ini ketika COVID-19 melanda dunia, ada begitu banyak konspirasi-konspirasi teori yang telah membuat banyak manusia di dunia ini cemas, takut, dan khawatir. Ada misinformasi atau informasi yang salah atau disinformasi, informasi yang tidak tepat yang membuat saudara dan saya ketika membaca berita-berita, mendengar berita-berita itu menambah kekhawatiran dan ketakutan kita. Sehingga kembali kepada apa yang dituliskan oleh Musa yang memimpin bangsa itu keluar dari Mesir tadi. Di dalam kembali bukunya Ulangan 28, ayatnya yang ke-34. Dikatakan bahwa engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat oleh matamu. Kita menjadi seperti orang depresi karena kita melihat, baca segala sesuatu. Berita-berita yang terjadi membuat kita menjadi mendapatkan tekanan depresi tadi tersebut. Seorang hamba Tuhan namanya Yeremia. Dia juga menuliskan bahwa mengenai Damsik dalam Yeremia 49 ayat 23. Hamat dan Arpad telah menjadi malu sebab mereka mendengar kabar buruk. Hati mereka gemetar karena kecemasan tidak dapat menjadi tenang. Saudara-saudaraku, ketika kita mendengar kabar-kabar, melihat berita-berita yang tidak jelas, yang mengkhawatirkan kita, maka itu tidak membuat kita menjadi tenang. Dan benar, saat ini studi mengungkapkan bahwa ternyata di masa COVID ini, angka depresi meningkat 3 kali lebih besar daripada sebelum COVID itu sendiri. Dan banyak penelitian mengatakan, pada masa pandemi ini, angka kecemasan dan depresi meningkat sangat tinggi, bahkan hampir mendekati 70%. Bahkan survei di Indonesia kemarin pada akhir tahun yang lalu, sudah 68%. Tidak heran, Institut tentang stres menuliskan tahun 97 yang merupakan bagian daripada akhir zaman ini bahwa sekitar 90% pasien yang berkunjung ke rumah sakit atau yang dirawat di rumah sakit penyebab utamanya berhubungan dengan ketegangan pikiran. Seorang penulis buku yang terkenal dalam bukunya Testimonies jilid 5 halaman 444 mengatakan bahwa 9 dari 10 penyakit berasal dari pikiran. Dan sakit pikiran berada di mana-mana. Buku ini setelah ditulis di tahun 1880-an, Bapak Ibu sekalian. Tetapi baru dinyatakan kebenarannya. Bahwa 9 dari 10, 90% di tahun dekade terakhir ini. Saudara-saudaraku, dalam buku yang sama, jilid 3 halaman 184, penulis ini mengatakan bahwa penyakit itu bermula dalam pikiran. Dan banyak penyakit yang menyiksa manusia berasal dari pikiran dan hanya dapat disembuhkan dengan memulihkan kesehatan pikiran itu. Dan ada lebih banyak orang yang sedang sakit pikiran ini yang juga menyebabkan penyakit-penyakit yang lain dari tubuh kita seperti pencernaan, gangguan-gangguan organ tubuh yang lain. Seorang cendekiawan, pemimpin, bahkan juga seorang yang bijaksana, Raja Salomo, Sulaiman, dia menuliskan dalam Amsal 23 ayat yang ke-7, berkata bahwa Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, for as he thinks in his heart, so is he. Bapak Ibu sekalian, bila mana pikiran kita menjadi tegang, maka biasanya reaksi tubuh yang akan terjadi adalah hormon-hormon stres yang akan mempengaruhi organ-organ tubuh kita. Di mana jantung kita menjadi cepat, napas kita menjadi cepat, tekanan darah kita menjadi naik, gula darah kita susah dikontrol, dia tinggi terus. Bahkan kita punya lemak massa, lemak tubuh, sukar untuk diolah, dibakar. Bahkan kita memiliki gangguan seksualitas, gangguan hormon, gangguan sistem saraf, gangguan sistem kelenjar, bahkan gangguan sistem kekebalan tubuh. Yang menyebabkan berbagai penyakit boleh datang masuk ke dalam tubuh kita termasuk virus COVID-19. Dalam ilmu psikoneuroimunologi dikatakan bahwa sangat erat hubungan antara ketegangan pikiran dengan kekebalan tubuh manusia. Kalau kita memiliki ketegangan pikiran tadi, itu akan merepresi sistem kekebalan tubuh kita sehingga tidak mempunyai antibodi yang cukup, pertahanan yang cukup untuk melawan virus atau bakteri atau kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Bagaimana cara membentuk sistem pertahanan tubuh yang baik? Menghidupkan 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Hidup sehat terdiri dari 10 akronim kata kalimat yang disebutkan dengan H adalah hati yang gembira. I, istirahat yang cukup. D, diet yang seimbang. U, udara yang bersih. P, pengendalian diri. Itu kata hidup. Kemudian kata sehat. S, sinar matahari yang cukup. E, energi berolahraga. Kemudian H, hubungan sosial yang baik. U, AA, air jernih yang cukup. Dan T, Tuhan yang terutama. Hidup sehat. Dan pada saat ini kita coba akan mengelaborasi apa yang pertama, yaitu hati yang gembira. Raja Salomo mengatakan bahwa dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Kalau kita bisa gembira dan kita buktikan itu dalam cara kita bisa tertawa, bila mana kita tertawa luar biasa, maka otot-otot wajah kita akan mempengaruhi otot rangka kita, akan mempengaruhi otot-otot yang ada di dalam pencernaan kita. Itu akan membuat serotonin akan diproduksi dan membuat kita malam tidur dengan tenang dan nyenyak. Melatonin akan diproduksi sehingga kita membuat kita menjadi rileks, merasa nyaman ketika kita bangun pada pagi hari. Bukan cuma itu, ketika kita bisa tertawa, maka otot-otot diafragma akan membuat aliran yang sangat baik, mempengaruhi kita punya sistem saraf dan mengatur itu dengan baik. Dan akhirnya kerja organ-organ kita yang tidak bisa kita kontrol dengan pikiran kita, tapi terjadi secara automatically, akan bekerja secara seimbang. Dan bukan cuma itu saja, aliran-aliran imun sistem kita akan diproduksi dengan baik. Sel-sel limfosit B dan T kita dan natural killer cell akan diproduksi ke seluruh tubuh kita, sehingga bila mana ada virus COVID masuk ke dalam tubuh kita, dia akan menghancurkannya. Bukan cuma itu, bila mana kita bisa tertawa, otak akan mengeluarkan hormon endorfin yang menyebabkan kita mengatasi rasa nyeri dan membuat hidup kita menjadi lebih berkualitas. Sistem saraf kita pun akan menjadi lebih baik. Gelombang aliran-aliran listrik saraf akan bekerja dengan cepat dan lebih baik, sehingga kita tidak mudah lupa, tidak mudah menjadi Alzheimer, pikun, dan lain sebagainya. Saudaraku, Dr. Norman Cousins menyatakan, bila mana kita bisa tertawa saja 10 menit, itu akan menolong kita. Ini pembuktian ilmiah yang sangat luar biasa. Kita bisa mengalahkan nyeri, bahkan bisa tidur dengan nyenyak dalam waktu 2 jam. Kalau kita tidak bisa tertawa, mungkin terbahak-bahak. Ya, kita bisa senyum saja. Robert Cooper, Dr. Robert Cooper mengatakan, senyum itu akan membuat suasana kebahagiaan dalam hati kita. Dan bila kita bahagia, itu memudahkan kita juga untuk tersenyum. Jadi lingkaran kebahagiaan akan dibuktikan dengan sukacita dan hati yang gembira. Amsal 15 ayat 13, Raja Salomo mengatakan, hati gembira itu membuat muka kita berseri-seri, tapi kepedihan hati itu mematahkan semangat. Tadi dikatakan bahwa semangat yang patah mengeringkan tulang. Tulang adalah organ yang menghasilkan sistem kekebalan tubuh kita. Tapi kalau dia patah semangatnya karena kepedihan hati kita, maka antibodi kita, sistem pertahanan tubuh kita tidak akan diproduksi. Apa saja yang bisa membuat kita patah semangat? Kemarahan, kebencian, dendam, sombong, iri hati, cemburu, mementingkan diri sendiri, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, tidak mau mengampuni, rasa rendah diri, rasa malu, kesepian, ditinggalkan, kepahitan, tekanan batin, rasa bersalah, tidak puas, kecewa, sering mengeluh dan bersungut-sungut. Inilah yang membuat kepedihan hati kita. Dalam firman Tuhan, Amsal 14 ayat 30 mengatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati tadi, itu akan membusukkan tulang. Tulang bukan hanya tidak menghasilkan sistem kekebalan tubuh, tapi tulang itu akan rusak. menjadi busuk. Sekarang bagaimana kita memiliki hati yang gembira? Matius 11 ayat 28 sampai 29 mengatakan, Tuhan berkata, marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada kelegaan ketika kita datang kepada pencipta kita. Tetapi ketika kita datang kepadanya, dia ajarkan kita, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saudaraku, Tuhan pencipta kita untuk menyatakan bagaimana Tuhan itu sebenarnya. Dia telah datang ke dunia ini, menjelma menjadi manusia. Dia yang tidak berdosa karena harus menanggung dosa manusia sehingga kita boleh selamat. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia, Isa Al-Masih, Yesus Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Dan Yesus dalam Galatia 3:13 yang telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, telah menjadi kutuk karena saudara dan saya. Dan ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib itu. Dan ketika dia mati di kayu salib, dia mengalami penderitaan yang kalau kita bandingkan dengan saat sekarang ini, ada satu yang kita bisa sebutkan. Corona dalam bahasa Inggris disebut dengan crown juga. Corona itu artinya crown, mahkota. Dan kalau virus corona ini yang bertonjol-tonjolan itu kita potong dua, dia akan kita lihat di bawah mikroskop seperti mahkota duri. Dan mahkota duri ini telah ditancapkan di kepala Yesus Kristus, Isa Al-Masih, untuk menggantikan kita. Dan di atas salib, ketika dia diperlakukan dengan tidak adil, dia dibunuh dengan cara yang paling hina. Tetapi dia tetap berpikir positif. Dia tetap melihat saudara dan saya sebagaimana jiwa yang harus diselamatkan. Dia berkata positif, ya Bapa ampuni mereka. Dia bertindak positif, dia menyerahkan hidupnya untuk keselamatan saudara dan saya. Di atas salib itu, dia berpikir positif, berkata positif, dan bertindak positif. Inilah hati yang gembira itu. Sehingga Yesaya 53 ayat 5. Dia yang telah tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia yang diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara-saudara, dia yang berkata akulah jalan kebenaran dan hidup. Di dalam Yesaya 30 ayat 17 semata mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Biarlah kita berdoa pada saat ini. Sebagaimana doa yang dikatakan oleh Yesaya dalam Yesaya 38 ayat 16. Ya Tuhan, karena inilah hatiku, aku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, dan buatlah aku sembuh. Kiranya apa yang kita dapatkan pada malam hari ini, untuk mendapatkan hati yang gembira, kita berkata positif, berpikir positif, bertindak positif, sebagaimana Yesus. Kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Hati yang gembira itu, karena itu adalah obat yang paling manjur. Biarlah Tuhan memberkati kita. Saya selalu mendoakan ketika kita mengikuti rangkaian pelajaran-pelajaran penting melalui firman Tuhan yang akan menjadi berkat bagi kita semuanya untuk memilih selalu belajar di kaki Tuhan pencipta kita, Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Amin. Luar biasa Dr. Alvin Rantung atas pembahasan pada malam hari ini. Biarlah kiranya semua pemirsa boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terima kasih juga untuk lagu pujian dari Aidis Trio yang mengangkat hati kita lebih dekat kepada Tuhan. Pemirsa di rumah atau dimanapun saudara berada, kita akan memasuki ruang kesaksian. Dan malam ini akan disampaikan oleh seorang mahasiswa Magister Filsafat dari Sabah, Malaysia, yaitu Nelson Lames. Dan Nelson, kita persilahkan. Salam dan selamat sore kepada semua yang berkesempatan di dalam sesi kesaksian ini. Nama saya Nelson Lames, berasal dari Sabah, Malaysia. Saya merupakan seorang cikgu, guru yang mengajar di daerah Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Dan saya sungguh berterima kasih dan bersyukur atas kesempatan ini kepada acara KKR Akbar 2021 karena peluang yang telah diberikan untuk saya. Saya sungguh bersyukur karena inti pelajaran dan perkongsian di dalam KKR Akbar 2021 ini sejak hari pertama sehingga ke malam ini yang merupakan sesuatu yang sangat mengangkat jiwa. Puji Tuhan yang merupakan berkat kepada saya. Saya pasti itu juga merupakan berkat kepada Anda. Sehingga pada akhir pelajaran ataupun sesi KKR di penghujungnya nanti. Baik, saudara-saudari, apa yang saya ingin sampaikan ini sebagai perkongsian pengalaman berjalan bersama Tuhan. Adakah Anda pernah menyangkakan bahwa Tuhan akan menjawab doa Anda? Ya, ini satu persoalan yang biasanya bermain di pikiran kita. Nah, inilah kesaksian yang saya akan katakan. Saya pernah menerima satu WhatsApp ya yang mengatakan bahwa tawaran memasuki program Magister Filsafat dari Universitas Advent Indonesia. Wah, satu tawaran yang sungguh besar untuk melanjutkan pelajaran di dalam pelayanan dan juga penelitian di dalam Alkitab, mendalami firman Tuhan dan melayani mereka yang belum mengenal firman dengan lebih jelas. Dan ini merupakan satu yang luar biasa bagi saya. Ya, saya teringat beberapa tahun yang lalu saya pernah berdoa meminta perkara-perkara berkaitan dengan pelayanan ini terjadi di dalam diri saya. Ya. Selalunya saya juga akan mencari tahu di mana harus saya rujuk untuk ataupun masuk ke dalam kursus-kursus yang boleh saya ambil bagi tujuan ini. Jadi saya Google, saya masuk ke dalam internet di mana-mana sumber, ya. Tetapi sukar betul untuk saya memenuhi permintaan ataupun syarat di dalam kursus-kursus yang ditawar itu karena atas keterbatasan dari sudut waktu. Karena saya adalah seorang guru yang mengajar dan terikat dengan ketetapan dan aturan di dalam kerajaan, ya, sebagai penjawat awam, ya. Nah, dan saya selalu berdoa dengan satu ayat yang saya selalu ambil dan menjadi kekuatan di dalam renungan saya. Ayat 143 dalam buku Mazmur. 143 ayat ke-8. Ya. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Saudara-saudari, firman ini menyatakan betapa digambarkan seperti setiap hari saya akan berdoa dan saya akan meminta Tuhan menyatakan kasih setianya. Ditunjukkan kepada saya dan memberitahu kepada saya apakah rencana Tuhan ke atas saya. Dan bagaimana harus saya mengetahui untuk saya lakukan setiap hari. Nah, apabila saya mendapat message itu daripada WhatsApp yang ditujukan daripada teman segereja itu, yang merupakan satu panggilan bagi saya. Wah, ini betapa seperti jawaban itu sudah dijawab oleh Tuhan. Soalan itu dijawab oleh Tuhan, ya. Karena melalui program ini, latihan, kelanjutan pelajaran itu hanya perlu mengikuti online saja. Dan saya berada di Sabah, Malaysia, sedangkan university itu ada berada di Indonesia, Bandung, Indonesia, ya. Dan puji Tuhan, setakat hari ini saya sudah dan masih menjadi mahasiswa di Universitas Advent Indonesia dan sedang menjalani pembelajaran, ya, di dalam kursus Magister Filsafat, ya. Dan pengalaman saya berada di dalam sesi pembelajaran ini, saya dapat belajar bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan, pastor-pastor, juga sahabat-sahabat, di mana semua yang berada dalam bidang yang sama belajar, ya. Dan semasa belajar kami juga mengajar, ya, mempelajari firman Tuhan dan menyediakan diri kami untuk melayani, berkhotbah, dan juga meneliti beberapa perkara yang perlu didalami terkhusus kepada firman Tuhan itu, ya. Jadi satu pengalaman yang sungguh istimewa bagi saya karena ia memenuhi permintaan doa saya sebelum ini, ya. Dan saya sungguh bersyukur karena dosen-dosen yang ada di Unai ini sangat baik dan penuh dengan dedikasi semasa mengajar dan memberikan ilmu itu kepada kami. Dan saya merasakan bahwa saya sedang disediakan dan dilengkapkan dengan tujuan dan rencana Tuhan yang disediakan pada masa depan nanti. Jadi saya menganjurkan saudara-saudara, jika berkesempatan, Unai merupakan pilihan untuk kita belajar dan terokai alam firman Tuhan itu untuk kita disediakan bagi pelayanan yang lebih besar. Dan saya kira itu merupakan kesaksian saya bagi jawaban yang diberikan Tuhan kepada doa-doa yang saya minta. Puji Tuhan, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapak Nelson Lames atas kesaksian dan pengalaman yang sungguh sangat berharga. Puji Tuhan. Baiklah saudaraku yang kekasih, kita akan masuk pada sesi 2. Dan doa syafaat akan dibawakan oleh Pendeta Mesnik Ataupah. Dan di saat yang sama, tim doa kami di studio juga mendoakan nama-nama saudara yang sudah masuk melalui media Hope Channel Indonesia. Setelah doa syafaat nanti, maka kita akan mendengarkan satu lagu pujian yang dibawakan oleh Melody Voice. Kami persilahkan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit, dinyanyikan oleh ciptaan. Tuhanlah yang empunya bumi, serta segala isinya, dan dunia, serta yang diam di dalamnya. Engkau adalah Allah di atas segala Allah. Pada malam hari ini, kami mengakui bahwa kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak melawan Tuhan. Kami telah menyimpang dari perintah-perintah-Mu dan peraturan-peraturan. Tetapi firman-Mu memberikan jaminan kepada kami. Meskipun dosa kami merah seperti kernizi, akan menjadi putih seperti salju. Sebagaimana Raja Daud berkata, bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari segala dosa kami. Setelah kami memuji Tuhan dan mengakui dosa-dosa kami, kami berani menghampiri tahta kemurahan Tuhan untuk memohon berkat bagi ibadah KKR kami pada malam hari ini. Kami sudah mendengar lagu pujian. Kami sudah mendengar tips-tips kesehatan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Dr. Alvin Rantung. Tuhan, kami mau hidup sehat secara jasmani dan hidup sehat secara rohani, sehingga kami boleh memuliakan nama. Oleh karena itu Tuhan, pada kesempatan ini kami datang kepadamu memohon agar Tuhan boleh menolong kami untuk menghindarkan kami dari berbagai macam gangguan yang dapat kami atasi dan juga dari gangguan-gangguan yang tidak bisa kami atasi. Berkati jaringan internet yang kami gunakan, baik di studio maupun di rumah-rumah di mana kami menyaksikan akan ibadah KKR ini. Berkati juga hamba Tuhan Pendeta Daniel Siswanto yang akan berbicara atas nama-Mu. Biarlah ia boleh berbicara dengan jelas, sehingga kami semua boleh mendengar dengan baik, mengerti, dan menghidupkannya di dalam kehidupan kami. Berkati juga semua pendengar di rumahnya masing-masing, sehingga mereka boleh mendengar dengan baik dan mereka boleh menghidupkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pada malam hari ini mungkin ada yang sedang bergumul dengan rasa sakit, bergumul dengan masalah-masalah keluarga, masalah obat-obatan, dan masalah-masalah lain yang tidak kami ketahui. Tuhan, biarlah firman Tuhan pada malam ini akan menguatkan mereka, menyembuhkan mereka, dan menolong mereka menemukan jalan keluar. Bahwa Yesus Kristus adalah jalan keluar dari semua yang kami alami. Bapa di sorga, kami taruh semua ibadah ini ke dalam tangan. Biarlah semua ini akan menuntun kami hidup lebih dekat dengan Tuhan dan lebih jauh dari dunia ini. Terima kasih untuk jawaban doa yang pasti. Terima kasih untuk kesempatan yang indah kami boleh mendengar firman Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan dan terima kasih juga untuk hari Sabat. Kami bersyukur oleh karena Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Bahkan menjawab doa-doa yang tidak kami minta sekalipun. Karena kami sampaikan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Come the fun of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Hope by thy good place. Terima kasih atas doa syafaat yang dilayangkan oleh hamba Tuhan. Dan juga terima kasih untuk lagu pujian dari Melody Voice. Saat ini saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Daniel Siswanto. Dengan judul Yesus Membebaskan Ikatanmu. Namun sebelumnya, saya akan bacakan terlebih dahulu biodata beliau secara singkat. Tak kenal maka tak sayang. Semakin mengenal semakin sayang. Nama beliau adalah Pendeta Daniel Siswanto. Beliau lahir di Magetan pada tanggal 2 Mei 1977. Dan tamat S1 dari Universitas Advent Indonesia Bandung tahun 2007. Beliau memiliki seorang istri yang bernama Yulia Tri Rosalita dan seorang anak yang bernama Beverly Siswanto. Pengalaman beliau sebagai gembala jemaat di Putra Agung Surabaya, Conference Jawa Kawasan Timur, dan beliau sudah melayani selama 14 tahun. Baiklah saudaraku yang kekasih, sebelum beliau menyampaikan firman Tuhan, kita akan dengarkan lagu tema Angkat Nafiri. Datang segera, datang segera. Siarkanlah Yesus akan datang segera. Domba tersembelih akan datang segera. Yesus akan datang segera. Shalom. Selamat Sabat dan selamat malam. Saudara-saudara dimanapun Anda berada. Sungguh ini adalah hari yang istimewa. Bukan saja ini hari Sabat, tetapi hari istimewa di mana saudara masih berada di tempat ini. Di mana saudara masih menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui kebaktian kebangunan rohani Yesus Kepastian Zaman Ini. Saudara, biarlah sepanjang Sabat ini dan sepanjang firman yang hendak kita dengarkan benar-benar akan membawa kehidupan kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin menaruh harapan kita kepada Tuhan. Karena memang Yesus adalah kepastian zaman ini. Saudara, kita telah tiba di malam yang ke-6 atau di hari yang ke-7 dari kebaktian kebangunan rohani ini. Dan pada malam hari ini, saya akan mengambil sebuah judul, Yesus Membebaskan Ikatanmu. Pastikan saudara tetap mengikuti ini sampai pada akhirnya. Dan sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan lebih lanjut, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa surgawi Allah yang maha baik, Engkau adalah kebenaran. Engkau Tuhan yang mampu menolong, Tuhan yang memberikan harapan kepada semua orang. Dan pada malam hari ini, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan pada akhirnya firman ini akan menjadi penolong bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari malam ke malam kita telah diyakinkan bahwa Yesus, ya sekali lagi, Yesus adalah seorang yang sangat luar biasa. Bukan sekedar seorang nabi, ia adalah pencipta dan ia adalah harapan kita. Saudara sekalian, pada hari Jumat 17 April tahun 1987, ada sekelompok penerjun. Salah satu adalah seorang wanita bernama Debbie William. Nah, mereka berada di atas ketinggian 12.000 km di dekat Phoenix, kota Arizona. Mereka meluncur untuk melakukan penerjunan. 4 orang pertama telah meluncur. Dan pada waktu itu, Debbie segera melompat untuk meluncur. Namun, ada satu kesalahan kecil. Ketika ia menukik dengan kecepatan tajam, tiba-tiba ia menubruk akan temannya dan terjadi kecelakaan di sana. Debbie tidak sadarkan diri. Dan itu artinya ia tidak sempat untuk membuka parasutnya, saudara sekalian. Dan apa yang terjadi? Dengan kecepatan 80 km/jam, ia terus meluncur ke bawah. Karena memang Debbie tidak sadarkan diri. Saudara sekalian, instrukturnya, Gregory Robertson, telah dilewati oleh Debbie. Padahal instruktur ini telah mendahulunya bersama dengan keempat temannya. Dia melihat, kenapa Debbie meluncur begitu cepat? Akhirnya, instruktur ini dengan segera ia mengambil posisi untuk meluncur lebih cepat untuk memberikan pertolongan. Dengan kecepatan 289 km/jam, ia terjun, namun ia melihat Debbie masih tampak jauh. Gregory segera terjun lebih cepat lagi. Dan setelah mendekat, ia mengarahkan baunya sedikit untuk mengarahkan laju turunnya ke arah Debbie. Dan pada waktu sudah mendekat, segera Gregory menangkap atau meraih tali cadangan di badan daripada Debbie. Dan sambil menyentakkannya, maka Gregory mampu meraih daripada Debbie. Dan apa yang terjadi? Dengan cepat, dengan segera, Gregory bergeser dan ia mendekatkan dirinya dengan Debbie. Akhirnya, di ketinggian 2.000 kaki, hanya 12 detik dari tubrukan itu, Gregory membuka parasutnya sendiri. Dan Debbie dan instrukturnya itu selamat. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, meskipun perlu waktu untuk pulih total dari cederanya, Debbie sangat bersyukur kepada Gregory yang sudah menyelamatkannya. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, penyelamatan yang lebih dahsyat terjadi di Alkitab. Karena penyelamatan ini tidak hanya sekedar menyelamatkan dari fisik, Lebih dari itu, penyelamatan ini terjadi secara menyeluruh, baik jasmani dan juga rohani. Mari kita lihat kisahnya. Saudara bisa membuka Alkitab saudara di dalam Markus pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Inilah kisahnya. Saya akan membacakan, saudara bisa memperhatikannya. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Ayat 13, Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan setan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perikop ini dibuka dengan gambaran tentang seorang pria yang terjerat dalam ikatan setan. Iblis adalah tuannya, dan orang ini berada dalam keadaan putus asa dan tidak berdaya. Saudara, kita diberitahu bahwa dia memiliki roh jahat. Kemudian kita juga menemukan bahwa dia bukan hanya rumah bagi satu roh jahat, tetapi dia dirasuki oleh sekelompok besar setan. Kita bisa baca itu di ayat yang ke-9. Satu legion dalam pasukan Romawi bisa terdiri dari 2.000 hingga 6.000 orang. Pria ini adalah tuan rumah bagi ribuan roh jahat. Dalam ayat 13, kita diberitahu bahwa ketika setan dipaksa untuk meninggalkan tubuh orang ini, mereka masuk ke dalam kawanan babi yang berjumlah 2.000, saudara. Seorang yang malang dan menyedihkan ini sepenuhnya berada di bawah kendali iblis. Saudara-saudara, kerasukan setan adalah fenomena nyata. Itu sangat lazim ketika Tuhan Yesus berada di bumi. Ada banyak orang di dunia kita saat ini yang kerasukan setan. Apakah ada orang kerasukan setan zaman ini? Setan yang bagaimana? Saya hanya ingin mengingatkan saudara bahwa situasi orang ini tidak berbeda dengan setiap jiwa yang terhilang di saat ini. Saudara bisa menemukan di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 3, Yohanes 8 ayat 44. Mari kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Ini tentang orang yang terhilang, ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saudara, ayat ini menekankan bahwa ketika kita hidup di dalam pelanggaran-pelanggaran dan di dalam dosa, sejatinya kita mati. Kita orang yang terhilang, saudara sekalian. Dan pria ini dalam kondisi yang menyedihkan. Dan begitu juga orang-orang yang terhilang. Orang-orang berdosa adalah orang-orang yang terhilang. Mereka semua dalam keadaan kekotoran batin. Itu adalah keadaan yang mengerikan. Di ayat 3 dan 4, kita akan mengetahui bagaimana sakitnya. Ada dua kata yang menggambarkan kondisi pria ini. Adalah makam dan juga rantai. Setan-setan yang mengendalikan orang ini, saudara sekalian, telah mengusirnya dari kehidupan yang normal dan dia menghabiskan hidupnya di kuburan. Terpisah dari lingkungan sosial. Dan hanya berteman dengan suasana sepi, keterasingan, dan rasa sakit yang luar biasa. Inilah yang dihadapi oleh orang ini. Nah, kita diberitahu dalam ayat 4 bahwa orang-orang di sekitarnya mencoba yang terbaik untuk menahannya. Mereka akan menangkapnya dan mengikatnya dengan belenggu dan rantai. Dan kita tahu bahwa benda melekat pada kakinya, rantai akan mengikat tangan, lengan, dan tubuhnya. Tapi perangkat buatan manusia ini tidak bisa menahannya. Dia mematahkannya semudah seorang anak merobek selembar kertas, saudara sekalian. Sangat mudah. Dan ketika kita melihat jiwa yang malang ini, saudara sekalian, tidak sulit untuk membayangkan dari kondisinya kepada kondisi yang terhilang di sekitar kita. Terjebak dalam kondisi keadaan yang menyedihkan, saudara sekalian. Saudara-saudara, dosa yang menguasai hati orang berdosa atau orang yang terhilang mendorongnya untuk menghabiskan hari-harinya dengan orang mati. Apa maksudnya? Mereka yang terhilang dalam dosa tidak memiliki keinginan untuk berada di sekitar yang hidup. Orang berdosa membenci hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan. Mereka membenci hal-hal yang berhubungan dengan terang. Mereka membenci segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan dan pekerjaannya di dunia. Mereka menghindari kebenaran. Mereka menghindari hal-hal dari Allah. Mereka menghindari orang-orang yang mengenal Tuhan. Dan mereka lebih memilih untuk menjalani hidup mereka dalam cengkraman kematian dan kegelapan daripada hidup dalam damai dengan Allah. Tentu saja, manusia memiliki caranya sendiri untuk menaklukkan dan menyembuhkan masalah yang mengganggu umat manusia. Manusia membangun penjara, lembaga, rumah sakit jiwa untuk menahan mereka yang menunjukkan tanda-tanda lahiriah kematian batin. Sebagaimana orang-orang atau sebagaimana orang yang kerasukan setan ini. Dengan berusaha mengikat, membuat rantai bagi orang ini. Manusia mempromosikan pil, ramuan, dan psikologi sebagai jawaban atas dilema manusia. Masalahnya adalah upaya manusia untuk menyembuhkan kebobrokannya sendiri adalah upaya manusia yang hanya mengobati gejalanya. Usaha manusia tidak akan pernah bisa mengobati penyebab kondisi manusia. Jika manusia ingin mendapatkan bantuan yang dia butuhkan, dia harus mendapatkan bantuan itu dari Tuhan. Saudara sekalian, orang yang terhilang memilih kegelapan daripada terang. Karena apa? Karena mereka membenci terang. Yohanes 3 ayat 19 sampai dengan 21. Firman Tuhan berkata, "Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Saudara, sangat jelas. Orang yang terhilang memilih kegelapan daripada mereka hidup dalam terang. Saudara sekalian, di dalam Roma 3 ayat 10 sampai dengan 23, saudara akan mendapati di sana Rasul Paulus memberikan penegasan yang luar biasa. Orang-orang yang terhilang atau orang-orang berdosa ini, mereka lebih memilih dosa daripada juru selamat karena mereka jahat dan sepenuhnya menyerah pada pengejaran kejahatan. Makanya dengan tegas dikatakan tidak ada orang yang benar. Yang ada adalah orang yang dibenarkan, saudara sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang mengaku percaya perlu memeriksa hatinya ketika mereka mulai menginginkan pekerjaan kegelapan. Kita perlu melihat kondisi spiritual kita ketika kita menemukan alasan untuk menghindari cahaya. Ketika kita tidak dapat duduk selama kebaktian khotbah, kita memiliki masalah rohani. Ketika kita menemukan alasan untuk menghindari rumah Tuhan, kita memiliki masalah rohani. Ketika kita menemukan diri kita merindukan cara-cara dunia, kita memiliki masalah rohani. Saudara, mari kita mulai kembali kepada kehidupan yang benar. Kembali kepada kehidupan terang. Dan itu adalah tempat yang sangat kita rindukan. Tetapi manusia seringkali tidak melihat akan kondisi spiritual seperti itu. Bagaimana dengan kondisi selanjutnya? Di ayat 5, ketidakberdayaannya. Dapatkah kita membayangkan teror yang ditimbulkan oleh orang itu? Dia tinggal di antara makam-makam itu. Dia telanjang. Dia berlarian seperti orang liar siang dan malam. Dia memotong dirinya sendiri dengan batu. Tubuhnya berlumuran darah dan bekas luka. Dia kotor, dia bau. Dia menakutkan bagi semua orang yang melihatnya. Dia berteriak dan berteriak dalam siksaannya. Kita tidak tahu mengapa pria ini menyiksa dirinya sendiri. Mungkin itu adalah upaya untuk menemukan kelegaan dari iblisnya. Mungkin iblis memaksanya untuk melakukannya, menyebabkan dia berjalan di jalan penghancuran diri. Kita tidak tahu mengapa dia menjerit dan menangis di makam-makam itu. Kita tidak tahu. Mungkin dia melakukan hal ini karena dia sangat ingin bebas. Mungkin dia melakukannya karena dia terpaksa melakukannya. Kita tidak tahu mengapa dia melakukan hal-hal yang dia lakukan. Tetapi tindakannya menunjukkan bahwa dia berada dalam situasi putus asa dan dia membutuhkan bantuan. Apakah kita terhilang dan terikat dalam dosa? Atau apakah kita diselamatkan? Hanya ada satu obat untuk kondisi kita. Kita tidak membutuhkan pil, kita tidak membutuhkan psikiater, kita tidak membutuhkan seorang konselor, kita tidak memerlukan program 5 langkah, 7 langkah, atau 12 langkah untuk berhenti dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk kita. Tidak. Kita membutuhkan Yesus. Dia adalah penawar racun dosa. Dia adalah obat untuk kondisi kita. Dia adalah solusi untuk masalah kita. Saudara-saudara, begitulah kondisi putus asa dan menyedihkan pria ini. Dan ini sangat mengerikan. Ada banyak orang-orang di sekitar kita. di desa, di kota, di seluruh penjuru dunia. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang dalam keadaan putus asa. Ada miliaran di dunia ini seperti orang yang malang ini, saudara. Saya tidak tahu, mungkin saudara salah satu orang yang malang. Saya tidak tahu, saudara. Mereka mungkin tidak seliar dan sejahat pria ini, tetapi mereka membutuhkan bantuan. Mereka membutuhkan seseorang yang jauh lebih berkuasa daripada diri mereka sendiri untuk membebaskan mereka. Hanya ada satu oknum di mana mereka dapat memperoleh bantuan yang mereka butuhkan. Dan dari malam ke malam, oknum itu telah diberitahukan kepada kita. Dan itu adalah Yesus. Saudara sekalian, mari kita lihat bagaimana Yesus menyelamatkan orang yang malang ini. Di ayat yang ke-6 kita melihat bagaimana kasih Yesus yang tak terbatas. Semua orang di wilayah itu takut pada pria ini. Mereka lari ketakutan ketika dia mendekat. Mereka gemetar. Di rumah mereka mendengar jeritan orang yang malang ini. Anak-anak diperingatkan untuk waspada, ya, hati-hati terhadap pria yang gila ini, saudara, yang ada di kuburan itu. Semua orang menghindari pria ini kecuali Yesus. Yesus Kristus tidak menghindari orang ini. Justru dia melakukan perjalanan khusus melintasi laut dan menerjang badai hanya karena dia ingin membebaskan satu orang ini. Dan satu orang yang sangat tersiksa ini adalah orang yang dalam cengkraman setan. Yesus Kristus adalah orang yang sangat perhatian kepada orang ini. Ketika semua orang takut, menghindari, dan membenci pria ini, Yesus memiliki belas kasihan kepadanya. Yesus peduli dengan kondisi dia, dan Yesus tergerak untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Dan pria ini bahkan bukan orang Yahudi. Dia adalah seorang non-Yahudi, dan tetap saja Tuhan mengulurkan tangannya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut berterima kasih kepada Tuhan untuk kasih yang tak terbatas dan belas kasih juru selamat yang tak ada habisnya. Puji Tuhan, tidak ada kasus putus asa di tangannya, saudara. Kita sering melihat orang yang kadang-kadang kita berpikir bahwa beberapa orang memiliki tujuan yang sia-sia. Kita mungkin bertanya-tanya, apakah mereka dapat atau akan diselamatkan? Kita tidak mengetahui hal itu, saudara. Kita berada di sini pada malam hari ini dan kita memiliki pengharapan, memiliki janji bahwa juru selamat Yesus berbelas kasihan kepada kita. Dia mengasihi kita terlepas dari dosa-dosa kita dan dia datang ke tempat kita berada untuk membebaskan kita dari belenggu yang mencengkram hati dan hidup kita. Dia mau bebaskan dosa kita, saudara. Dia mengasihi kita sampai dia rela mati di kayu salib. Karena tujuannya adalah dia mau datang untuk membebaskan kita. Roma 5 ayat 6-8. Roma 5 ayat 6-8. Firman Tuhan berkata, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tidak ada seorang pun yang berada di luar sentuhan kasih guru ini. Bukan sekedar Sakyus dengan kisah pohon yang ajaib itu. Bukan hanya Saulus dari Tarsus dengan agenda kebencian dan kehancurannya. Bukan hanya sida-sida Ethiopia dengan kebingungan agamanya. Dan bahkan kita dengan semua beban yang kita bawa. Ada juru selamat yang penuh kasih menunggu untuk membebaskan kita. Yesus melihat orang-orang dengan pandangan yang berbeda dari kita, saudara. Kita melihat dosa-dosa mereka. Tetapi Yesus melihat apa yang dapat dia buat dari hidup mereka. Kita mungkin melihat seorang pemabuk, tetapi Yesus melihat seorang diaken. Kita melihat seorang pecandu narkoba, tetapi Yesus melihat potensi seorang ini di kemudian hari menjadi seorang pengkhotbah yang hebat. Kita mungkin melihat seorang pelacur, tetapi dia melihat seorang yang akan diubahkan dan menjadi anggota paduan suara. Begitulah hidup yang diubahkan ketika kita datang kepada Yesus. Dia akan mengambil apa yang kita berikan kepadanya, dan dia akan memberi kita sesuatu yang jauh lebih berharga sebagai balasannya. Sebagai contoh, Yakub, si perencana, si penipu, ketika ia menyadari akan kehidupannya dan dia datang kepada Yesus, dia memberikan kembali seorang yang baru, yang disebut dengan Israel. Seorang pangeran dari Tuhan, seorang bapa leluhur bangsa Israel yang sangat disegani. Kita juga melihat Simon, nelayan yang garang, yang tidak sabar. Tetapi Yesus mengubah Simon Petrus menjadi seorang pengkhotbah yang hebat. Kita juga melihat Saulus, penganiaya gereja, seorang dengan rencana jahat dan penuh kebencian. Tetapi Yesus mengubahnya menjadi Paulus, rasul misionaris yang sangat militan sekali. Berikan diri Anda kepada Yesus, dan Anda akan kagum dengan apa yang dapat Dia lakukan terhadap hidup Anda. Luar biasa. Sungguh menakjubkan apa yang Yesus dapat lakukan ketika nyawa ditaruh di tangannya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, itulah kuasa yang disebut dengan kelahiran baru, saudara sekalian. Ketika kita datang kepada Yesus, Yesus mengubahnya dan kita menjadi kelahiran baru atau ciptaan yang baru. Dia mengasihi kita terlepas dari dosa-dosa kita, dan Dia datang ke tempat kita berada untuk membebaskan kita, saudara, dari belenggu yang mencengkram hati dan hidup kita. Dia sangat mengasihi kita, bahkan Dia rela mati di kayu salib untuk kita. Di ayat yang ke-13 kita lihat perintahnya. Setiap manusia yang telah gagal untuk membebaskan jiwa yang malang ini dari belenggunya, ya, segala sesuatu yang telah dicoba untuk membantunya mendapatkan kembali dari cengkraman pada kewarasannya sendiri terbukti tidak berguna. Manusia berusaha menahannya dengan rantai. Tidak bisa. Tapi satu kata dari Yesus dan dia bebas. Itulah kemuliaan keselamatan Tuhan. Manusia dapat mencoba pekerjaan agamanya, tetapi semuanya akan gagal untuk menyelamatkannya. Manusia dapat mencoba psikologisnya, tetapi hal itu tidak akan pernah mengubah hati si pendosa. Manusia dapat mencoba pilnya, ramuannya, programnya, dan prakteknya, tetapi mereka tidak akan pernah menyelamatkan satu jiwa pun dari jerat maut. Ada satu solusi untuk masalah dosa, dan namanya adalah Yesus. Hanya ada satu harapan bagi jiwa yang jatuh, dan namanya adalah Yesus. Hanya ada satu harapan bagi mereka yang terjebak dalam kehidupan dosa, dan nama harapan itu adalah Yesus. Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 6 ayat 37. Satu kata dari Dia dan kematian ditelan dalam hidup. Satu kata dari Dia dan kegelapan disingkirkan oleh terang. Satu kata dari Dia dan setan kehilangan cengkramannya pada jiwa yang terhilang. Satu kata dari Dia dan dosa kehilangan kuasanya untuk mengendalikan orang berdosa. Satu kata dari Dia dan tawanan dibebaskan. Satu kata dari Dia dan dosa diampuni selamanya. Satu kata dari Dia dan hidup berubah. Satu kata dari Dia dan anak Adam menjadi anak Tuhan. Satu kata dari Dia, orang berdosa diselamatkan. Saudara sekalian, di ayat 14 sampai dengan 20 berbicara tentang keajaiban keselamatan, dan orang ini telah berubah. Di ayat ke-15 Yesus mengubah dia. Dia tidak lagi berlarian, menangis telanjang, melukai dirinya sendiri. Sekarang dia tenang dan duduk di samping Yesus. Dia telah diubah baik secara fisiknya, baik mentalnya, terlebih rohaninya. Itulah yang Tuhan lakukan, saudara. Kita tidak dapat bertemu Yesus dan tetap sama. Tidak bisa. Kenapa? Orang yang dengan sungguh-sungguh bertemu dengan Yesus, dia akan menjadi manusia yang baru. Dia mengubah semua orang yang datang kepadanya. Apa yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa apa yang Yesus lakukan di dalam hati manusia selalu dikerjakan dari luar manusia. Ada kuasa yang lebih hebat daripada diri manusia itu sendiri. Sungguh, gambaran perubahan total yang dibawa oleh keselamatan kepada orang berdosa yang bertobat. Yesus benar-benar memberi setiap orang kehidupan baru. Yesus mengubah dia dari dalam keluar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu perubahan yang radikal dialami oleh orang ini. Di dalam ayat 19-20, Yesus menolak permintaan pria ini untuk diizinkan pergi bersamanya. Tidak. Yesus menolak. Bahkan Yesus mengirimkan kembali, udahlah pulang aja ke rumahmu. Kasih tahu kabar sukacita ini kepada orang tuamu, saudara-saudaramu, tetanggamu, orang-orang di kampungmu. Bahkan Alkitab mencatat, dia pergi ke Dekapolis yang berarti 10 kota. Dan dia mengkorbankan Injil kasih karunia kepada semua orang yang mau mendengarkan. Luar biasa, perubahan radikal. Orang yang selama ini ditakuti, sekarang ia menjadi orang yang luar biasa. Dapatkah Anda membayangkan dalam benak Anda bagaimana adegan yang terjadi? Orang-orang melihatnya datang. Mereka ngeri ketakutan. Anak-anak bersembunyi di belakang ibu mereka. Pintu mungkin langsung ditutup. Orang-orang lari ketakutan untuk bersembunyi dari orang gila ini. Tapi tunggu dulu. Telah terjadi perubahan yang hebat bagi orang itu. Tubuhnya telah bersih. Sorot matanya penuh kasih dan harapan. Dia tidak lagi berteriak, tetapi dia berkhotbah tentang seorang pria yang bernama Yesus. Dia tidak lagi berlarian seperti orang yang liar. Dia tenang dan waras. Dan dia berbicara tentang bagaimana Yesus telah mengubah hidupnya. Dia tidak lagi telanjang, dia berpakaian dan pakaiannya adalah pakaian kedamaian. Orang-orang mendengarkan ceritanya, mendengarkan kesaksiannya dan mereka tersentuh. Dan banyak orang diselamatkan oleh kesaksiannya. Yesus telah membebaskan ikatannya dan mengubahnya menjadi seorang yang baru. Saudara sekalian, seorang bernama Harold Hughes, seorang bapak yang hampir tidak pernah punya waktu untuk kedua putrinya. Ia sangat sibuk. Bisnis perusahaan truknya menghabiskan banyak waktunya. Bila tidak sedang berada di jalanan, maka ia seringkali berpergian keluar, menghibur rekan-rekan bisnisnya. Tetapi, sebuah masalah khusus membuat Harold absen, baik secara fisik maupun emosional dari keluarganya. Kenapa? Karena anak-anaknya, putri-putrinya dan istrinya terabaikan. Ia seorang pecandu alkohol. Dan ketika istrinya bernama Eva mencoba untuk membicarakan tentang ini, ia marah. Kadang-kadang anaknya harus bersembunyi di balik lemari ketika orang tuanya atau papanya Harold Hughes ini pulang, saudara sekalian. Akhirnya, Eva bersama dengan anak-anaknya meninggalkan rumah. Dan ini mengejutkannya, sehingga memaksanya membuat janji yang serius. Ia bersumpah di hadapan hakim bahwa ia tidak akan menyentuh minuman keras selama 1 tahun. Dan keluarganya kembali lagi. Beberapa minggu kemudian, Harold berpergian ke pertemuan para pengusaha truk di Iowa. Suatu pagi, ia terbangun di Hotel Des Moines dan memperhatikan muntahan di kamar mandi. Wah, apa yang terjadi? Rupanya, tanpa ia sadari, ia telah mabuk. Dan sekali lagi, janji dilanggarnya. Ia mabuk bersama para pengusaha truk itu. Dan segalanya menjadi berubah. Dari yang buruk menjadi lebih buruk. Satu malam, Harold memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Dengan senapan di tangan, ia hendak membunuh dirinya sendiri. Namun, dikatakan sebelum dia mau mati, lebih baik ia laporan dululah kepada Tuhan. Dia berkata, dia berdoa, Tuhan, aku sudah nggak kuat lagi. Kehidupanku tidak berguna. Anak-anakku, istriku meninggalkanku. Dan rupanya saudara sekalian, doa itu terbukti menjadi titik balik kehidupannya. Harold mengakui dirinya sebagai seorang pemabuk yang gagal, yang putus asa, dan dia minta pengampunan. Dan malam itu, Kristus datang dalam hidupnya. Allah hadir mengusir kekosongan dan kebencian terhadap dirinya sendiri. Dan mengisinya dengan sukacita. Harold menyerahkan dirinya kepada disiplin pemuritan Kristus. Dan setiap hari ia mencari Allah dalam doa dan mempelajari firman Tuhan. Dan Allah menggenapi janjinya. Sebagaimana dikatakan dalam Yeremia 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Allah memulihkan kesehatan fisik, mental, dan kerohanian Harold, saudara. Segala sesuatu berubah perlahan dalam hidupnya. Bergerak ke arah yang lebih benar. Pernikahannya membaik. Hubungan dengan anak-anaknya membaik. Dan pemahaman tentang harga dirinya juga membaik. Harold telah berubah. Tuhan telah mengubahnya. Harold Hughes menjadi senator Amerika Serikat dan gubernur Iowa yang terkenal. Ia menerima banyak penghargaan publik. Tetapi saat yang paling penting adalah malam di mana ia menyerahkan dirinya kepada Yesus. Yesus mengajak kita untuk datang kepada Dia dengan semua tantangan hidup kita. Karena hanya Yesus yang mampu menanggulanginya. Saudara sekalian, Yesus dengan mudah mengatasi situasi putus asa ini. Dan Dia dapat melakukan hal yang sama untuk saya dan saudara. Dia adalah Tuhan dari yang putus asa. Dengan Dia tidak ada kasus sulit. Hanya ada satu solusi yang ampuh. Bagaimana kondisi rohani kita yang sebenarnya hari ini? Dapatkah kita mengingat hari ketika Tuhan dengan kemuliaannya datang kepada kita dan secara radikal mengubah hidup kita? Jika Dia memiliki hati kita, maka pastikan untuk kita berterima kasih kepadanya. Namun, jika Dia tidak memiliki hati kita, kita perlu diselamatkan. Dan malam hari ini, Dia memanggil saudara. Dia memanggil saudara, Dia mengundang saudara untuk datang kepadanya. Datanglah kepada Yesus sekarang. Dan saudara tidak akan pernah menyesalinya. Apakah saudara tersesat dalam cengkraman dosa hari ini? Yesus dapat membebaskan saudara. Apakah saudara keluar dari kehendak Tuhan dan terjebak dalam kesombongan dan kepahitan? Yesus dapat membebaskan saudara. Apakah saudara membutuhkan sentuhannya? Apakah saudara membutuhkan belas kasihnya? Apakah saudara membutuhkan kuasanya yang mengubahkan hidup? Saudara-saudara, yang saudara butuhkan hanyalah menerima Yesus dengan iman. Datanglah kepada Yesus karena Dia rindu membebaskan ikatan saudara. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih oleh karena Engkau begitu baik. Dengan karuniamu, dengan kasih-Mu yang tak terbatas, Engkau rindu untuk memberikan kebebasan yang sejati dalam kehidupan kami. Kebebasan dari cengkraman kuasa kegelapan. Kebebasan dari dosa. Dan hidup kami akan diubahkan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati akan umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Yang saat ini sedang mendengarkan akan pekabaran firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan mengubah mereka. Menolong mereka yang sedang putus asa. Dan memberikan kepada mereka kehidupan yang baru. Hidup yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah pelanggaran dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam pemirsa Hope Channel. Kita kembali lagi di sesi tanya jawab dan kuis. Seperti yang tadi dari awal sudah diberitahu bahwa malam ini kita tetap akan adakan sesi tanya jawab dan kuis. Dan di tangan saya sudah tersedia beberapa pertanyaan. Seperti biasa 5 pertanyaan dan malam hari ini akan ada 5 orang pemenang juga. Yang bagi pemirsa yang dapat menjawab pertanyaan dengan tepat dan yang paling tercepat. Baik, tanpa berlama-lama lagi saya akan segera membacakan kuisnya. Tapi sebelumnya, bagi pemirsa yang ada di rumah yang tahu jawabannya, jangan lupa untuk segera mengirimkan jawabannya di call center Hope Channel Indonesia pada nomor yang tertera di layar kaca pemirsa. Baik, kita langsung mulai saja. Pertanyaan yang pertama. Ini merupakan pilihan ganda. Di kitab apakah cerita tentang Yesus mengusir roh jahat? A. Kejadian, B. Mazmur, C. Markus. Boleh silakan dijawab, pemirsa boleh jawab A, B, atau C, atau mau lengkap juga boleh silahkan. Baik, pertanyaan nomor 2. Berapa jumlah kawanan babi yang dimasuki roh jahat? A. 2.000, B. 3.000, C. 5.000. Baik, silahkan dijawab. Pertanyaannya mudah ya. Baik, pertanyaan ketiga. Berasal dari manakah orang yang kerasukan setan ini? A. Bethlehem, B. Gerasa, C. Yeriko. Wah, ini bagi yang mendengarkan tadi pembahasan yang sudah dibawakan, pasti tahu jawabannya apa. Baik, pertanyaan nomor 4. Di manakah biasanya orang kerasukan setan ini berkeliaran? A. Pantai, B. Kuburan, C. Gunung. Baik, silahkan dikirimkan jawabannya melalui call center Hope Channel Indonesia di nomor yang tertera di layar kaca pemirsa. Baik, pertanyaan terakhir untuk malam ini. Siapakah yang dapat membebaskan ikatan dosa kita? A. Legion, B. Lucifer, C. Yesus. Wah, sepertinya pemirsa yang ada di rumah ini jawabannya pada benar semua nih feeling saya ya. Baik, sekarang mari kita sama-sama cek jawabannya. Pemirsa boleh cek jawabannya apakah benar. Untuk pertanyaan pertama, jawabannya adalah C. Markus. Jadi di kitab Markus ya. Pertanyaan nomor 2, jawabannya adalah A. 2000. Untuk pertanyaan nomor 3, jawabannya adalah B. Gerasa. Pertanyaan nomor 4, jawabannya adalah B. Di kuburan. Dan yang pertanyaan nomor 5, jawabannya adalah C. Yesus. Dan selamat kami ucapkan kepada pemirsa yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar dan yang tercepat. Jadi nanti di akhir acara, saya akan memberitahukan 5 orang pemenang yang beruntung yang akan mendapatkan pastinya hadiah spesial dari panitia. Demikian kuis kita pada malam hari ini. Bagi pemirsa yang belum sempat join atau bergabung, silahkan bergabung besok karena hari Minggu, karena kita akan ada kuis lagi di hari Minggu. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Sudah ada beberapa juga pertanyaan yang masuk dari pemirsa Hope Channel. Terima kasih. Dan untuk pertanyaan ini seputar pembahasan yang sudah kita sama-sama dengar mengenai firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta Daniel Siswanto dengan judul Yesus Membebaskan Ikatanmu, dan juga tips kesehatan dari Dr. Alvin Rantung dengan judul Rahasia Hidup Sehat. Baik, sebelumnya saya mau menyapa kedua narasumber kita. Kepada Shalom kepada pendeta Daniel dan Dr. Alvin Rantung. Shalom, selamat malam pendeta dan dokter. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih dokter dan Pak Pendeta. Di tangan saya sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari pemirsa Hope Channel. Untuk kesempatan yang pertama ini saya boleh bertanya dulu kepada Bapak Pendeta. Pertanyaannya adalah, dosa membawa kematian dan keterpisahan dengan Allah. Apakah langkah-langkah yang harus saya ambil agar keselamatan menjadi bagian saya? Baik, kepada Bapak Pendeta kami persilahkan. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan yang sangat indah dan sangat penting. Seringkali kita tidak mempunyai satu kepastian di dalam memperoleh akan keselamatan. Tetapi kalau kita melihat pertanyaan ini ya, apakah langkah-langkah yang saya ambil agar keselamatan menjadi bagian saya? Berdasarkan kisah yang sudah kita pelajari, maka saya memberikan beberapa langkah. Tentu ada banyak langkah. Namun demikian saya memberikan beberapa langkah. Yang pertama, datang kepada Tuhan atau datang kepada Yesus. Ini adalah satu langkah yang pertama. Kemudian, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah mengakui akan dosa-dosa kita. Jangan lupa, setelah kita datang, akui akan dosa kita. Jangan kemudian datang, lalu kita nggak ngapa-ngapain. Ya, tidak menyatakan maksud dan tujuan kita. Percuma saja. Maka datang kemudian akui. Apa yang akan diakui selanjutnya? Sesali akan dosa-dosa itu, ya. Datang, akui dan sesali, kemudian minta pengampunan atas dosa kita. Ingat, ini adalah langkah-langkah. Dan setelah meminta pengampunan, jangan lupa berbalik dari dosa itu. Nah, langkah-langkah ini adalah langkah-langkah pertama yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Datang kepada Yesus, mengakui dosa-dosa kita, menyesali akan dosa-dosa kita, meminta pengampunan, dan berbalik. Artinya apa? Tinggalkan dosa-dosa itu. Dan kita akan mendapatkan satu kepastian di dalam keselamatan. Sebagaimana kita tahu di dalam Roma 3 ayat 23, bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Tetapi ada satu solusi, sebagaimana firman Tuhan yang saya telah bagikan, di dalam kisah pasal 4 ayat 12, hanya ada satu nama yang sanggup memberikan jalan keselamatan, yaitu Yesus. Maka kepada yang bertanya, saya sungguh mengapresiasi pertanyaannya. Dan biarlah ini juga menjadi jawaban bagi kita yang mendengarkan. Datang kepada Yesus, akui akan dosa-dosa itu, sesali, kemudian mintalah pengampunan, dan yang terakhir, jangan lupa berbalik dari dosa-dosa itu. Berbalik artinya meninggalkan. Jadi tidak lagi mau kembali ke masa yang lalu. Karena apa? Setiap orang yang sudah datang kepada Yesus, dia akan diubahkan. Jadi kalau kita sudah datang kepada Yesus, lalu kita tidak berubah, mungkin kita masih setengah hati. Itu yang mungkin bisa saya berikan jawabannya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jawabannya sangat jelas sekali buat saya. Jadi tadi datang, akui, sesali, minta pengampunan, berpaling atau berbalik ya. Terima kasih Pak Pendeta untuk jawabannya. Dan mohon izin saat ini kita akan memberikan pertanyaan kepada Dr. Alvin. Pertanyaannya datang dari salah satu pemirsa Hope Channel Indonesia. Dok, tadi salah satu cara agar pikiran kita sehat, ada pola hidup sehat sesuai akronim hidup sehat. Salah satunya udara yang bersih. Mohon bantuannya dok untuk kita yang saat ini tinggal di perkotaan yang padat, yang dari subuh dan malam pun aktivitas kendaraan membuat udara tidak baik. Apakah ada cara lain untuk memperoleh udara yang bersih? Baik, silakan dijawab dokter. Baik, terima kasih. Ketika kita berada pada wilayah mencari udara yang bersih, ya kalau kita lihat, dasar udara yang bersih itu keluar dari apa? Dari pepohonan. Mungkin ya. Tumbuh-tumbuhan akan menghasilkan oksigen, kemudian karbon dioksida yang keluar dari manusia yang merupakan produk dari metabolisme akan dikeluarkan dan diambil oleh tumbuh-tumbuhan. Dua hal ini tidak pernah terpisah. Jadi ketika kita berada di daerah perkotaan pasti saja ada tempat-tempat di mana kita bisa memberikan tempat ruang di daerah di rumah kita atau tempat ini tumbuh-tumbuhan yang ada. Jadi artinya ketika kita berada pada wilayah situasi yang sulit untuk mau keluar dari situ, kita bisa me-create di mana sudut-sudut mana dalam rumah kita yang kita bisa tanam tumbuh-tumbuhan yang pada waktu pagi kita bisa bawa keluar, bawa sinar matahari, di tengah semua kesibukan. Jadi yang paling penting adalah ketika kita dalam pekerjaan kesibukan kita, jangan lupa bahwa pekerjaan kita itu sendiri akan membuat kita korban nantinya. Karena tubuh kita itu prinsip utama adalah dari hidup sehat itu adalah salah satu juga adalah istirahat. Jadi semua keterkaitan ini tidak pernah terpisah sendiri. Dan yang paling penting dari kita adalah bagaimana kita memilih, ya. Karena tadi dikatakan, oh saya nggak mampu. Saudara-saudara, mungkin saya mau kasih tahu pada sini, kita harus memilih. Seringkali ada banyak orang sudah bekerja begitu banyak untuk mencari uang begitu banyak. Tetapi lupa kesehatannya, akhirnya uang yang didapat itu membayar kesehatannya begitu banyak. Habis. Kami menyaksikan ada begitu banyak pasien yang kami rawat. Bertahun-tahun mengumpulkan uang begitu banyak. Tapi uang itu bisa habis dalam waktu 1-2 minggu, 1 bulan. Hanya untuk membayar kesehatannya. Jadi bagaimana kita hidup? Kita ada makanya dari hidup sehat ada pengendalian diri juga. Bagaimana kita memiliki rasa minta bisa mengatur waktu saya. Seringkali kita tidak bisa mengatur waktu. Sepertinya waktu mengatur kita. Sepertinya uang yang mengatur kita. Padahal sebenarnya kita yang harusnya bisa mengaturnya. Karena ketika Tuhan ciptakan manusia, Dia mau kita untuk mengaturnya. Ketika dia perintahkan kepada manusia makhluk pertama kita, orang tua kita Adam dan Hawa. Dikatakan, engkau mengusahakan dan memelihara ini. Ada usaha yang kita perlu buat. Jadi jangan kita yang dikendalikan oleh segala sesuatu yang bersifat materi tadi. Tapi justru materi-materi ini diberikan Tuhan bagi kita untuk kita kendalikan. Oke, terima kasih. Terima kasih Dr. Alvin atas penjelasan dari pertanyaannya tadi, sudah sangat jelas. Dan selanjutnya kita ada pertanyaan lagi kepada Bapak Pendeta. Pertanyaannya adalah, Yesus telah membebaskan ikatan dosa saya. Bagaimana caranya saya bisa mempertahankan keselamatan itu? Baik, silakan Pak Pendeta. Terima kasih Brother Mark, luar biasa. Ini pertanyaan yang juga sangat penting. Terima kasih untuk yang sudah bertanya, tentu saja. Nah, bagaimana caranya saya bisa mempertahankan keselamatan itu? Saya mau bacakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan." Nah, saudara sekalian, setelah kita memperoleh keselamatan, jangan lupa kita harus bertumbuh. Ya, kita harus bertumbuh. Oleh sebab itu, bagaimana caranya? Caranya adalah pertama kita harus menampilkan satu kehidupan roh. Kehidupan roh. Roh artinya orang yang sudah diubahkan tadi ya, orang yang sudah diubahkan, menampilkan kehidupan roh. Kemudian juga harus menampilkan satu kehidupan yang penuh kasih. Tidak mungkin orang yang sudah diselamatkan kemudian hidupnya tidak teratur, tidak mungkin. Pasti akan mempunyai kehidupan yang baik, yang menunjukkan kasih, baik kepada orang tua, baik kepada masyarakat, baik kepada siapapun di mana kita berada. Kemudian secara langkah yang berikutnya supaya kita tetap bertumbuh adalah kita harus selalu menghidupkan kehidupan yang belajar, suka belajar, ya, suka belajar. Kita harus suka belajar. Bagaimana kita mau bertumbuh, mau bertambah, kalau kita tidak suka belajar? Keselamatan sudah diperoleh, betul. Tapi kalau kita tidak belajar, kita bisa gawat, saudara. Kita bisa ketinggalan pengetahuan. Ya. Kemudian, kita juga harus menjadi seorang yang senang berdoa. Dan kita juga harus menjadi kehidupan yang bukan saja senang berdoa, tetapi harus menghasilkan buah. Kita juga harus mempunyai satu kehidupan yang suka beribadah. Kita mempunyai satu kehidupan yang suka bersaksi. Dan itulah kira-kira beberapa cara untuk mempertahankan supaya keselamatan itu tetap menjadi bagian kita. Kita harus bertumbuh bagaikan seorang bayi yang lahir tadi ya, tetap bertumbuh. Bagaimana caranya? Kita harus suka berdoa. Kita harus terus belajar, kita harus bersaksi, dan kita juga harus beribadah. Dan salah satu yang lebih penting juga adalah kita harus berbuah. Terima kasih, itu mungkin yang bisa saya berikan. Baik, terima kasih Pendeta untuk jawabannya sangat padat dan sangat jelas. Dan selanjutnya kepada Dr. Alvin masih ada pertanyaan lagi dari pemirsa Hope Channel. Pertanyaannya seperti ini. Terima kasih Dr. Alvin untuk materinya. Saya berusaha untuk mengelola stres saya. Mohon masukannya dok. Saya memiliki kerabat yang sedang bersedih, yang berlarut sampai makan pun terganggu. Saya khawatir dengan keadaannya. Bagaimana saya bisa menolong dia yang sedang larut dalam kesedihan? Baik, silakan Dr. Alvin. Oke, baik. Ini si penanya tadi, mohon maaf ya. Tadi berkata dia dalam keadaan stres. Bagaimana mengelola stresnya? Sekarang berhadapan dengan orang yang stres juga, yang dalam keadaan kesedihan. Jadi ini ada double stres yang terjadi pada dua orang, ya, yang kalau kita lihat. Nah, mari kita lihat. Justru disinilah kesempatan kita untuk mengatasi stres, ya kan? Seorang ahli jiwa terkenal, ya. Penulis banyak buku, dia mengatakan ketika dia berceramah dan memberikan kuliah kepada para mahasiswanya, dia ditanyakan oleh para mahasiswanya, Profesor, bagaimana ketika kami harus, obat-obat apa yang kami mau gunakan untuk mengatasi orang-orang yang mengalami depresi, mengalami tekanan mental dan stres yang sangat berat? Jadi dikatakan oleh Profesor ini, oke, kamu keluar dari rumahmu, kunci pintu rumahmu, carilah orang yang kamu dapat tolong, lalu tolonglah dia, maka kamu bisa mengatasi stresnya dia. Oke, terima kasih bagi penanya juga, ini luar biasa. Ketika ada orang yang mau ditolong seperti seorang yang dalam keadaan depresi tadi, ketika bapak atau ibu yang bertanya melakukannya, itu akan menolong bapak ibu yang bertanya tadi yang juga dalam keadaan tegang, dalam keadaan stres. Nah sekarang bagaimana caranya kita mau melakukan hal tersebut? Ketika kita melihat ada orang yang mengalami kesedihannya, mengalami stresnya, tentunya hal yang pertama adalah kita mau mengetahui, orang itu akan mengetahui bagaimana lepas daripada keadaan stresnya atau bebannya ketika dia mengetahui bahwa dia sedang memikul beban yang berat. Dan untuk bisa mengetahui itu, tidak hanya sekedar memberikan uang, sekedar memberikan ini, itu perlu hubungan. Ya, perlu hubungan yang baik antara satu dengan yang lain. Ya. Sama seperti Pak Pendeta Daniel Siswanto tadi dalam ceramah firman Tuhan, bahwa Yesus Kristus aja dia berjalan jauh melewati badai yang sangat berat sepanjang malam untuk bertemu dengan satu orang yang dalam keadaan stres yang berat, ya, itu stres paling berat itu, sampai bisa hanya bisa mengganggu orang lain. Itu artinya sudah benar-benar kemarahan dan kebencian yang sudah menjadi satu dalam hidupnya dan sudah tidak bisa dikendalikan lagi, sehingga rupa seperti setan yang begitu banyak. Sampai 2.000 ekor babi pun terpengaruh dan jatuh ke dalam jurang kematiannya. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia datangi orang itu. Dia berbicara dengan orang. Dia punya waktu dengan dia. Dan kalau kita memiliki kesempatan yang waktu, seringkali orang bilang, aduh, jangan dekat-dekat sama orang stres, bahaya. Justru ketika kita datang dekat dengan dia, kita akan mengerti, peduli dengan dia. Tanpa terasa, nanti dua masalah besar yang terjadi pada diri saya dan diri orang tersebut akan diselesaikan. Masalah yang paling besar seringkali terjadi di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, adalah masalah komunikasi. Ya. 90% orang datang ke rumah sakit, seperti apa yang tadi kami sampaikan dalam pelajaran hidup sehat, adalah berhubungan dengan ketegangan pikiran. Dan masalah ketegangan pikiran ini, Bapak Ibu tahu, 75% dari masalah 90% itu adalah masalah komunikasi. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan masalah hubungan satu dengan yang lain. Khususnya di dalam rumah tangga juga. Antara suami dan istri. Antara orang tua dan anak. Anak dan orang tua. Antara sahabat satu dengan sahabat yang lain. Ketika itu terjadi, maka hal yang perlu diperbaiki adalah komunikasi itu sendiri. Ketika kita mulai masuk ke dalam tahapan-tahapan untuk mengerti satu dengan yang lain. Melihat keterbatasan-keterbatasan orang lain. Maka disanalah cara-cara kita untuk mengerti. Nah, stres adalah sesuatu kenyataan yang kita alami yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, bukan? Ya. Kenyataannya kita misalnya saya punya gaji cuma 5 juta. Itu kenyataannya. Tapi keinginan saya mau beli barang-barang yang mewah yang harganya mungkin 20 juta. 15 juta dari mana saya mau ambil? Akhirnya membuat ketegangan pikiran saya. Kita bisa merancang sesuatu yang jahat. Ya, bisa korupsi dan lain sebagainya. Akhirnya kita dikejar-kejar oleh aparat hukum oleh karena kita melakukan hal-hal kejahatan tersebut. Stres. Nah, yang kita perlu lakukan adalah bagaimana kita menyesuaikan kenyataan yang kita miliki dan harapan yang kita mau bangun dalam pemikiran kita. Inilah yang kita perlu bangun. Dan untuk membangun suatu harapan ini, kita tidak bisa mengandalkan melihat manusia. Kita hanya bisa melihat diri saya yang Tuhan sudah berikan berkat ini. Dengan selalu ucapan pujian dan syukur. Tuhan, terima kasih. Gaji saya 5 juta, gaji saya 10 juta, gaji saya 20 juta. Orang tidak pernah akan puas dengan uang yang banyak sekalipun. Kalau harapannya juga tidak sama dengan apa yang dia hadapi dalam hidupnya. Jadi apa yang kita mau pelajari adalah bagaimana kita mengatasi, menurunkan kita punya harapan. Disesuaikan dengan kenyataan yang kita miliki. Karena kita tidak bisa merubah kenyataan. Tetapi kita bisa rubah adalah harapan-harapan saya. Keinginan-keinginan saya. Kita selaraskan dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan itu kita akan datang pada satu kata. Kita selalu bisa mengucap syukur kepada segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Alvin atas jawabannya. Pemirsa Hope Channel sampai di sini saja sesi tanya jawab kita. Mohon maaf sebelumnya bagi pertanyaan yang belum sempat dijawab, tapi jangan khawatir karena hari Minggu kita masih akan masuk lagi di sesi tanya jawab dan kuis. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. kepada Pendeta Daniel Siswanto dan juga Dr. Alvin Rantung atas firman Tuhan dan juga tips kesehatan yang sudah diberikan kepada kita semua pada malam hari ini, dan juga sudah menjawab pertanyaan yang sudah masuk dari pemirsa Hope Channel, dan kiranya boleh menjawab semua pertanyaan yang sudah ditanyakan. Baik, terima kasih sekali lagi. Sampai kita bertemu di hari Minggu. Tuhan memberkati. Baiklah saudara-saudara pemirsa Hope Channel Indonesia, untuk mengakhiri seluruh rangkaian acara kita malam ini, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Pendeta Daniel Siswanto. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang berkemurahan, Allah yang penuh kasih, malam hari ini kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena kasih-Mu menjangkau hati kami. Sementara kami berjuang di dalam dosa-dosa kami, tidak ada daya dan kekuatan kami sebagai manusia, karena kami manusia yang lemah, yang terbatas. Tetapi kami sungguh berterima kasih karena Engkau, Yesus yang penuh kasih itu, membebaskan kami. Dan hari ini, malam hari ini, bila mana umat-umat Tuhan, para pemirsa Hope Channel dimanapun mereka berada, sedang bergumul di dalam kehidupan mereka, Tuhan, hadirlah menolong mereka. Tuntunlah mereka, urapi mereka, hiburkanlah mereka, dan berkati mereka semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Bila mana ada hal-hal yang tidak berkenan, yang telah kami pikirkan, kami lakukan, Tuhan kiranya mengampuni akan pelanggaran dosa kami. Sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kasih karunia Tuhan, keselamatan yang Tuhan tawarkan untuk kami. Engkau telah membebaskan kami dari ikatan dosa. Inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa di rumah atau dimanapun Anda berada, besok malam kita tidak ada KKR seperti malam ini. Tetapi ada acara khusus yang kita akan lakukan, yaitu mengikuti perayaan ibadah Sabat. Dan acara ini akan dimulai dari jam 8 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kami mengundang semua saudara-saudara untuk boleh hadir di acara yang spesial ini. Lalu pada hari Minggu malam, kita akan lanjutkan kembali KKR kita sebagai lanjutan daripada acara spesial besok pada hari Sabat. Karena acara ini akan dimulai dengan acara rumah tangga, acara kesehatan, dan juga khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Sutrisno Cakra Prawira. Akhir kata, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari Studio Hope Channel Indonesia, Gereja Masehi Advent Hari Ke-7 Uni Indonesia, Kawasan Barat, Jalan MT Haryono, Jakarta. Saya Boy Kenenggulan, bersama dengan kru dari Hope Channel Indonesia yang bertugas pada malam hari ini, mohon pamit. Dan pastikan saudara-saudara hadir besok pagi dalam lanjutan KKR kita yang dimulai dari pukul 8 hingga pukul 12 siang. Tetaplah menjaga protokol kesehatan dengan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.